Pak. Bapak. Istighfar, Pak. Istighfar. Allah Maha Pengampun, Pak. Istighfar, Pak. Sebut asma Allah, Pak. Bapak, ini Asril, Pak. Ambilin air dan handuk, Asril. Pak. Sebetulnya apa sih penyakitnya Pak Masri sampai kita nggak boleh masuk? Entahlah, aku juga heran. Tahu gini, aku tadi nggak jadi berangkat. Jauh-jauh datang, mau besuk malah nggak boleh masuk. Jangan gitu, ah. Itu namanya nggak ikhlas. Bisa ngerusak niat baik kita. Betul. Lagi pula, pasti ada alasan tertentu kenapa keluarga Pak Masri melarang kita masuk. Mungkin dia butuh ketenangan. Atau penyakitnya bisa, kemungkinan bisa menular. Aku jadi merinding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana! Pak sadar, Pak. Ini Asril, Pak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak Masri, pelan-pelan ya, ikuti saya. Ashhadu Kamu kenapa? Mengerikan. Kamu sudah melihatnya? Gimana keadaannya? Sakit apa dia? Wajahnya seperti babi. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu? Setahu saya, Pak Masri tidak pernah ke dukun atau ke tempat-tempat pemujaan lainnya. Dosa apa yang telah dia lakukan? Ya, saya sebetulnya sudah berkali-kali menegurnya, Pak. Tapi ya, dia malah melawan saya. Melawan? Maaf, Pak. Saya sebetulnya tidak enak menyampaikan hal ini sama Bapak. Takut nanti Bapak malah mengira saya seperti perempuan nyinyir. Tapi jujur, Pak. Saya tidak punya maksud apa-apa. Saya lakukan ini hanya demi kebaikan perusahaan kita, Pak. Itu saja. Jadi, saran saya, ini kalau Bapak berkenan, saya rasa jauh lebih baik kalau Bapak menegurnya sendiri. Oke, di mana dia sekarang? Oh, ada Pak di sana. Mari saya antar. Silakan. Kamu kesini mau tidur atau mau kerja? Maaf, Pak. Semalaman saya jagain anak saya, Pak. Anak saya sakit, Pak. Sungguh, Pak. Saya nggak sengaja ketiduran, Pak. Bohong kamu! Tejo, masa anak kamu sakit melulu? Hah? Dan saya dapat laporan, kamu sering tidur di sini. Iya. Sumpah, Pak. Demi Allah, Pak. Ini baru pertama kalinya, Pak. Tejo, dengar saya. Dengar! Hei, uang premi dan makan bulanan kamu, saya cabut. Dan kalau kamu begini lagi, saya pecat dari sini. Jangan, Pak. Pak! Pak!
karyawan yang tidak beres kerjanya. Iya. Cepat lapor sama saya. Iya, saya akan lakukan yang terbaik buat perusahaan kita. Bagus. Mbak Maya. Mulai bulan depan, tunjangan bulanannya Pak Masri ditambah 50%. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Jangan lupa ya. Sabar. Mungkin ini cobaan. Iya. Tapi ini sekali-sekalinya saya ketiduran. Itu pun gara-gara saya jagain anak saya yang sakit. Semalaman saya nggak tidur. Tapi kenapa dia ngaduin ke atasan sih? Dia kan harusnya bangunin saya. Sabar, Jo. Kamu ingat nggak? Saya masih ingat benar. Dia tuh sebetulnya orangnya nggak gini. Dia tuh dulu sangat bijaksana, Barka. Bahkan kita sering kali minta nasihat sama beliau. Ingat nggak? Namanya manusia, Jo. Sewaktu-waktu bisa berubah. Kita doain aja. Mudah-mudahan dia sadar dan kembali seperti Pak Masri yang dulu lagi. Mudah-mudahan. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Ini Bu. Bulan ini uang premi dan uang makan tidak ada. Semua dicabut sama kantor. Terus bagaimana, Bang? Ini untuk sebulan nggak cukup. Buat beli obat si kecil aja nggak cukup, Bang. Dan kita masih punya utang yang udah menumpuk di warung. Terus bagaimana ini, Bang? Sabar, Ibu. Nanti Bapak berusaha cari sampingan. Doain ya, Bu. Halo, Tanggulin. Nih, nih, nih. Nih, nih. Makasih, boleh-boleh. Nah, jangan rebutan. Udah dua-dua sama-sama. Makasih ya, Pak. Ibu, mana Ibu? Tuh, iya, Pak. Tuh. Ah, ini buat Ibu, nih. Wah, Bapak dapat bonus ya. Dapat hadiah kali, Bu. Bapak kan suka ikut kuis lewat SMS, ya kan, Pak? Enak aja kamu kuis SMS. Enggak, itu tunjangan prestasi Bapak dinaikin lagi. Oh. Semua karyawan juga dinaikkan tunjangannya, Pak? Ya enggak dong, Bu. Namanya juga tunjangan prestasi. Tentu karyawan-karyawan yang berprestasi saja yang dapat tunjangan. Makan ya, sayang, ya. Iya, biar kamu pinter, ya. Dini udah gak panas? Itu dia, Pak. Kayaknya sih sudah agak mendingan. Bapak makannya yang banyak ya, Pak? Iya, Bu. Bu, cepat, Bu! Ya, seger nih! Gak perlu pakai nasi, habisin. Ini. Ini enak, Pak. Kasihan sekali, Tejo. Sebagai penjaga gudang, berapa sih gajinya? Saya rasa nggak cukup buat sebulan. Udah gitu, dipotong lagi premi dan tunjangan makannya. Sangat keterlaluan, Pak Masri. Dia bisa makan kenyang, naik pangkat, naik gaji, dengan cara mengorbankan orang lain. Ah, Mbak, bisa beli teh? Terima, Pak. Tolong ya, Mbak. Jo, nggak makan? Ayo gabung sini. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Ayolah, Jo. Pak Barka yang akan traktir. Iya. Nggak, Pak. Kebetulan saya bawa bekal dari rumah. Sayang kalau nggak dimakan. Mubazir. Lagi pula, istri saya sudah capek-capek masak. Kasihan. Saya tahu betul, Pak.
Tejo itu karyawan yang baik, jujur dan rajin. Jadi menurut saya dia tidak patut menerima sanksi itu. Pak Agus, dia itu tertangkap basah, tidur saat jam kerja. Dia cuma ketiduran, Pak. Dan itu baru pertama kalinya. Karena semalaman dia harus menjaga anak yang sakit. Tapi apapun alasannya, ya itu tidak benar. Karena ini tempat untuk bekerja, bukan tempat untuk tidur. Maaf saya menyela, Pak. Tejo itu memang kelihatannya polos, lugu, baik. Tapi sebetulnya dia itu cerdik. Cerdik sekali. Dan dia paling pintar dalam membuat alasan-alasan supaya orang-orang yang berada di sekelilingnya merasa jatuh simpati. Dan saya tidak mengarang, Pak Agus. Saya tahu persis karena saya atasannya langsung. Tapi, Pak, sudahlah. Pak Agus, nggak usah diributin. Ini kan urusan kecil. Masih banyak urusan besar yang harus kita tanggulangi. Tapi, Pak, Pak Agus, dengar. Urus saja pekerjaan kamu. Biar bagaimana, saya lebih percaya pada Pak Masri. Dia kan atasannya langsung. Sekarang silakan keluar. Nafas yang menyerah. Anak itu juga cukup berbahaya, Pak. Dia itu punya semacam naluri untuk selalu memprovokasi orang-orang yang ada di dekat dia. Dan itu yang selalu dia lakukan selama ini, Pak. Sehingga banyak sekali karyawan-karyawan di sini yang akhirnya menentang atau melawan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah Bapak buat. Yang benar kamu. Buat apa saya menjelek-jelekkan teman sendiri, Pak? Nah, begini saja, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak awasi saja sendiri. Begitu dia keluar dari ruangan ini, Pak, dia pasti akan langsung menjelek-jelekkan Bapak. Menjelek-jelekkan kebijaksanaan Bapak. Bapak dibilang tidak bijaksana lah. Dibilang kaku, gampang terpengaruh. Kurang ajar. Ya. Jadi, menurut kamu, kita ini harus bagaimana dong? Bagaimana kalau Bapak pindahkan saja dia ke anak cabang di luar kota? Yang kecil, biar kita aman, Pak. Ajar. Ada apa, Gus? Baca. Ini nggak benar. Apa kesalahanmu? Sampai harus dimutasi ke anak cabang yang jauh di luar kota. Ini pasti kerjaan Pak Masri. Dia pasti mengasut Pak Bambang supaya memutasi aku. Sabar, Pak. Pak Agus kan bisa menghadap Pak Bambang dulu dan kasih tahu keberatan Pak Agus. Percuma, nggak ada gunanya. Lebih baik aku mundur saja. Maaf Pak Agus, karena belain saya, Bapak jadi ikut menderita. Nggak, Jo, ini masalah keadilan. Makasih Pak, tapi saya berharap Bapak jangan sampai mengundurkan diri. Ingat, Bapak masih punya keluarga. Betul, jalani aja dulu. Semua ini ada hikmahnya, cepat atau lambat. Yang culas pasti dapat balasannya. Para karyawan sekalian, saya yakin tidak semua keputusan perusahaan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi demi kemajuan perusahaan kita, saya harap para karyawan bisa menerima keputusan ini. Nah, berdasarkan pertimbangan direksi perusahaan, seluruh kegiatan operasional untuk
perusahaan akan dipercayakan kepada Pak Masri. Mulai sekarang, semuanya saya harap mentaati aturan main yang akan dibuat oleh Pak Masri. Dan tidak ada tanya jawab. Siapa yang berkeberatan, saya anggap melanggar kebijaksanaan perusahaan. Dan akan dibuat surat peringatan atau dikeluarkan. Gila. Gila, ini sih nggak manusiawi. Kapan kita sholat duhurnya dan kapan kita makan siangnya kalau begini? Udah, jangan bawel. Kalian bisa sholat di ruangan masing-masing. Coba, minggir. Siapa dia? Dia keponakan Pak Masri. Udah berapa lama dia kerja? Baru seminggu, Pak. Tapi dia udah bisa menjadi karyawan tetap. Sedangkan saya aja harus menunggu sampai 6 bulan untuk bisa jadi karyawan tetap di sini. Ini memang nggak adil. Dan bukan cuma dia aja, Pak, yang bekerja di sini. Ada 3 orang lagi, familinya Pak Masri, yang bekerja di sini. Semuanya langsung jadi karyawan tetap? Betul. KKN nih, nggak benar. Pak, saya selama 15 tahun bekerja sama di perusahaan ini. Selama ini lancar-lancar aja. Kompensasi kepada perusahaan nggak pernah nunggak. Kebersihan pun kami jaga dengan baik. Kok tiba-tiba perusahaan memutuskan hubungan kerjasama? Tapi ini bukan wewenang saya. Ini wewenang direksi dan keinginan semua karyawan. Memangnya ada apa dengan karyawan? Selama ini kami baik-baik. Kami melayani mereka dengan baik-baik. Ya, tapi saya tahu persis apa yang diinginkan oleh semua karyawan-karyawan saya. Masakan ibu enak, mereka suka. Tapi mereka juga butuh suasana baru, rasa baru. Dan saya minta maaf, tapi ini memang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Saya harap ibu mengerti ya. Saya harus terima tamu penting. Silakan. Pak. Hai. Hai, gimana Pak? Semua sudah beres. Jadi ibu harus segera bersiap-siap. Tapi gak tega juga saya, Pak. Gimana kalau usaha kantin itu adalah sumber nafkah mereka satu-satunya? Ibu ini gimana sih? Kok masih mikirin orang terus? Kapan dong kita mau kaya? Ini kesempatan kita untuk jadi kaya. Tapi Bapak tahu sendiri, kan saya kurang pandai masak. Selama ini kita makan enak itu beli di restoran, Pak. Waktu akan mengajarkan semuanya. Itu akan berjalan sendiri. Udah tenang saja deh. Maksud saya, kalau terus nggak ada yang beli dan akhirnya kita bangkrut, Pak. Itu serahkan sama Bapak. Bapak yang akan ngatur semuanya. Ya, harus di kantin. Mas Rie, gila. Jadi harus makan di kantin terus, jadi kita nggak boleh makan di luar. Ada apa lagi nih? Tuh, ada pengumuman baru lagi. Kita disuruh makan di kantin kantor lagi. Masa kita nggak boleh makan di luar? Gila, semua dimanfaatin buat keuntungannya sendiri. Iya, emang. Berapa, Bu? Semuanya, Mbak, 15.000. Oke. 35.000. Kasih. Mbak. Saya berapa? Sama kan? 15.000 juga. Pakai telur? Iya, semuanya naik sekarang, Mbak. Nggak salah nih. Makasih. Iya.
Gila, kalau kayak gini, gaji kita bisa habis buat bayar makan siang aja. Kalau sama ibu kantin sebelumnya, ini cukup untuk 3 hari makan. Loh, kok kalian nggak makan? Masih utuh? Coba aja sendiri rasanya. Nggak enak ya? Rasanya aneh. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Tunggu! Tunggu. Tuh, banyak kan? Aduh, itu kita banyak banget. Tuh, lihat ibu kalian tuh. Bibirnya sampai manyun ngitung-ngitung duit. Lumayan kan? Lumayan sekali, Pak. Itu baru hasil 1 hari. Coba kamu bayangin kalau 1 tahun. Wah, kita bisa beli mobil baru dong, Pak. Oh iya, kita bisa beli mobil baru. Kita bisa besarin rumah kita lagi. Tapi, Pak, ibu jadi nggak enak. Bapak netepin harga terlalu tinggi. Dan banyak yang makanannya nggak disentuh, Pak. Alah, ibu ini segala makin mikirin orang. Kapan mau kaya kalau mikirin orang? Ah, udah. Gampang pecah. Tidak seperti itu nalokinya. Pelan-pelan. Baru kamu kerja di sini ya? Hah? Ayo cepat. Sini kamu, sini kamu, sini. Ngapain kamu senyum-senyum, ha? Udah enggak usah ngomong kamu. Di sini tugas kamu nyatet. Kalau ada barang-barang yang jadi cacat begini kamu laporin sama saya. Siapa yang bikin? Ngapain kamu di sini tentang-petentang jual tampang? Hah? Ngerasa cantik kamu? Hah? Goblok. Ayo cepet! Catat diri dulu! Ayo cepet! Kalian di sini disuruh kerja! Silakan, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Mari, Pak, saya bawain. Pagi. Pak Masri, ya. Bagaimana soal karyawan? Wah, tambah bagus, Pak. Kinerja mereka jadi lebih bagus. Dan produksi kita juga meningkat dibanding bulan lalu, Pak. Ya, syukurlah. Ya. Saya bisa lihat laporannya? Oh, bisa, Pak. Sudah saya siapkan di atas meja, Pak. Oke. Okay. Pak Masri. Ya. Kalau angka-angka ini akurat, berarti Pak Masri sudah kerja dengan bagus. Terima kasih banyak, Pak. Dan perusahaan ini pasti untung. Nah, Pak Masri, apa benar target penjualan ini akan mencapai target? Mudah-mudahan saja, Pak. Tapi yang jelas, angka-angka itu akurat. Mana mungkin saya berani membohongi Bapak. Dan Bapak kan bisa lihat sendiri buktinya. Tidak ada satu klien kita pun yang komplain. Bahkan di beberapa kota, banyak yang minta pengirimannya dimajukan, Pak. Sehingga stok barang kita di gudang sekarang ini sudah sangat menipis. Oke. Halo. Ah, Pak Yance. Bagaimana, Pak? Lancar supply saya? Justru aku mau komplain masalah ini. Maksudnya bagaimana? Barang yang dikirim 2 kali terakhir hampir separuhnya jelek. Dan saya tidak tahu apakah karyawan Bapak yang kerjanya asal-asalan atau bahan-bahan produksinya kurang baik. Saya... Pak Yance, bisa tolong ceritakan sedikit saja? Ya, Bapak harus cek sendiri. Yang jelas,
barang-barang itu ditolak oleh konsumen. Pak Yance, masa begitu sih? Kalau Bapak tidak menjaga kualitas barang, maka saya akan mencari supplier lain. Pak Yance, tunggu. Sebentar, Pak Yance. Saya belum tahu persisnya bagaimana. Jadi, saya akan cek ulang semua sekali lagi. Dan nanti saya akan hubungi Bapak lagi. Bagaimana? Ya sudah, intinya barang yang tempo hari dikirim, jika tidak diganti, maka saya akan memutuskan hubungan kerja dengan Bapak dan saya akan mencari supplier lain. Hendra. Mana Pak Masri? Pak Masri nggak ada di tempat, Pak. Kemana dia? Saya nggak tahu, Pak. Pak Masri nggak bilang sama saya, Pak. Hendra, kamu itu asistennya. Kok sampai nggak tahu? Maaf, Pak. Saya sudah pernah tanya begitu sama Pak Masri. Tapi saya malah dibentak. Saya malah dibilang sok mau tahu urusan atasan. Ya sudah. Kalau Pak Masri datang, bilang saya mau ketemu. Baik, Pak. Maaf, Pak. Hendra, apa lagi? Saya mau laporan, Pak. Lapor apa? Anu, Pak. Beberapa kiriman barang dari Sumatera dan Medan semua dikembalikan, Pak. Banyak yang rusak dan kualitasnya jelek, Pak. Loh, Hendra, ini gimana sih? Laporan dari Pak Masri semua beres. Tapi sekarang semua barang mau ditukar. Ini mana yang benar? Hendra, kenapa baru sekarang kamu laporannya? Maaf, Pak. Saya sudah pernah laporkan ke Pak Masri, tapi... Pak Masri. Ini ternyata sangat berbeda. Kamu sengaja ya mau menipu saya? Hah? Lagi pula kamu kemana? Pergi kemana pada saat jam kerja? Masri, dengar. Semua pelanggan kita mengancam akan memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan kita. Ini merupakan kerugian besar. Maaf. Sudah, cukup. Masri, yang pasti kamu sudah membuat laporan palsu. Saya menyesal sekali, Pak. Tapi semuanya ini salah Hendra, Pak. Masri, jangan biasa melempar tanggung jawab. Saya tahu bagaimana tanggung jawab kamu dalam pekerjaan. Masri, dengar. Sekarang begini saja. Selesaikan ini. Ini masalah kamu. Kalau kamu bisa tanggulangi, kamu boleh terus bekerja di perusahaan ini. Tapi kalau tidak, atau masalah ini jadi runyam, tahu runyam? Silakan keluar dari perusahaan ini. Ayo cepat turunkan barang-barangnya semua. Sebentar. Jangan dikembalikan semuanya. Tapi kita disuruh mengirim barang semuanya, Pak. Tapi kita minta ganti yang bagus. Ya, tapi kita harus ngecek dulu stok barang yang menjadi penggantinya, Pak. Loh, Pak Masri katanya kan bersedia untuk mengirim barang-barang ini. Kapan dia bilang, Pak? Nah, tuh Pak Masri. Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Jadi gimana, Pak?
Bapak kan bersedia untuk mengirim barang-barang ini. Oh, itu. Dah, Bapak tenang aja, nggak perlu marah-marah ya. Turunin aja semua barang-barang yang rusak. Nanti kita ganti, masih banyak kok di gudang. Loh, barang-barang di gudang kan kemarin sudah dikirim ke Bandung semua. Sudah dikirim ke Bandung? Iya. Apa-apa Mas Ri nggak pernah mengeceknya? Iya memang, saya memang belum sempat ngecek. Mas Ri! Iya Pak. Kenapa sebagai pimpinan, kamu bisa nggak tahu soal stok barang? Iya Pak. Soalnya setahu saya kemarin stok barang yang di gudang belum dikirim ke Bandung Pak. Goblok! Justru kemarin kamu nggak ada di kantor. Semua urusan jadi berantakan gara-gara kamu. Kamu teledor. Kamu nggak tahu apa yang dikerjakan di tempat kerja kamu. Kamu memang tidak becus. Kamu bisanya hanya membuat laporan palsu. Hei, Mas Ri. Mulai besok. Maksud saya besok. Kamu buat surat pengunduran diri. Hendra, mulai saat ini. Masalah ini jadi urusan kamu. Bersedia? Bersedia, Pak. Tapi saya minta wewenang sepenuhnya. Dan satu lagi... Satu lagi apa maksud kamu? Saya mau bekerja sama dengan Pak Agus, Pak. Agus? Agus. Oke. Besok Agus saya tarik kembali. Terima kasih, Pak. Ya. Teman-teman, saya yakin kalian semua masih senang bekerja di sini. Demi kesejahteraan kita bersama. Betul nggak? Betul! Nah, untuk itu, marilah kita galang semangat dan kerja keras demi kesejahteraan kita bersama. Setuju! Setuju! Kalau yang mimpin Pak Hendra, kita mah pasti setuju. Saya juga setuju. Agus! Pak Agus! Pak Agus! Selamat ya, Pak Agus. Selamat bergabung kembali, Pak Agus. Makasih, Ndra. Oke, semuanya. Sekarang kita bekerja lebih semangat lagi. Oke. Saya bangga pada kalian karena kalian telah menyelamatkan perusahaan dari rasa malu. Itu semua berkat dukungan karyawan, Pak. Ya, ya. Karena itu saya panggil kalian ke sini. Nah, perusahaan akan memberikan bonus pada kalian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jalannya ini makan kita. Loh, Bapak sudah pulang? Kenapa, Pak? Memalukan, Bu. Menyakitkan sekali. Apa yang sudah terjadi di kantor, Pak? Semua karyawan lain dapat bonus. Sementara Bapak harus dirumahkan dengan tidak hormat. Sangat menyakitkan.
Ya sudahlah, Pak. Aku mau siap-siap dulu ya, Pak ya. Aku mau pergi. Bentar ya, Pak ya. Bagaimana, Pak Dokter? Saya tidak bisa memastikannya, Bu. Karena sampai sejauh ini, penyakit Pak Masri belum bisa diketahui. Tapi, kami sudah tidak mampu membayar biaya perawatan, Pak Dokter. Apa boleh seandainya kami bawa pulang? Silakan saja, Bu. Mungkin kalau Pak Masri dirawat di rumah, kondisinya bisa lebih baik. Terima kasih, Pak Dokter. Kalian cepat masuk ke dalam. Kehadiran kalian sangat dibutuhkan. Sekarang cepat temui Pak Masri. Dan maafkanlah segala kesalahan Pak Masri di masa lalu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan saya, Pak Masri. Dan segala kesalahan Bapak yang lalu sudah saya maafkan. Pak Masri, maafkan kesalahan saya, Pak. Sekarang semua kesalahan Bapak saya maafkan. Terima kasih atas keikhlasannya, Pak. Iya, Bu. Baiklah, Pak Masri. Insya Allah, dosa-dosa Bapak sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman Bapak sudah memaafkan kesalahan-kesalahan Bapak. Sekarang, coba ikuti kata-kata saya. Ashadu Allah. Ashadu Allah. Ilaha illallah illallah wa ashadu anna wa ashadu anna muhammadar muhammad rasulullah sallallahu. Astagfirullahaladzim.